Hari ini saya nak kongsi testimoni saya dah terima e-tunai rakyat yang di anda semua mungkin di luar sana ada yang belum tahu dan mungkin dah Riana tahu. Memang betul RM30 kita akan terima. Ada platform, tiga platform yang kita boleh claim untuk dapatkan e-tunai rakyat ni melalui Boost, Touch & Go dan juga GrabPay, e-wallet Grab. Jadi tapi saya claim melalui Boost. Kurang dari masa 4 jam saya dah terima, walaupun dia kata dalam masa 5 hari, tapi alhamdulillah dalam masa kurang 4 jam saya dah terima RM30. Mungkin boleh dekatkan sini ni RM33. RM3 ni apabila kita dapat satu untuk shake, jadi kita dapat RM3 lagi. Jadi total saya dapat RM33. Bagi yang di luar sana yang belum lagi claim, ambillah peluang ni sebelum bulan 3 untuk anda claim RM30 mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Sekian saja daripada saya.